Orang ramah tak buat macam ni. Tapi mung kecek, mung buat sehingga tidak ada siapa berasa segar ataupun berasa keji perbuatan ini. Jadi tamada belaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون آيات 31 sampai 35 سورة العنكبوت. Sambung daripada cerita ataupun kisah yang berhubungi dengan kaum Lut. Nabi Lut dengan kaumnya yang Nabi Lut sentiasa beri tunjuk ajar, nasihat dan amaran. Tapi kaum dia memang menjadi kaum yang durhaka. Yang Allah Subhanahu wa taala ayat katanya wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kamu semua hei puak-puak aku ni, Nabi Lut ayat, kamu duk buat banyak-banyak perkara bila apa ni jumpa jatah sama jatah maka jimuk sebelah punggung, bila jumpa duk sekali ramai-ramai kamu membuat perkara yang tidak layak. Maknanya tak sepatut. Orang ramai tak buat macam ni. Tapi mung kecek, mung buat sehingga tidak ada siapa berasa segar ataupun berasa keji perbuatan ni. Jadi tamada belaka. Sehingga dalam tafsir ayat katanya, mereka ini galah di antara jatah sama jatah ni. Longceng. Orang boleh tengok belakang. Tak ada malu-malu. Lebih daripada menatai lagi. Ni banyak pendapat yang sahabat-sahabat pada zaman dahulu royak katanya, lebih daripada menatai kaki pak dan lebih pada ayir itik. Lemu kubah lagi. Duk buat di antara jatah sama jatah, telanjir. Orang pakat boleh tengok belakang. Tak ada malu-malu. Kalau kita gambar sekarang ni, ya, puak-puak mak salah. Kok tepi patah, kok tepak tu, tepak ni, tepak tu, hak dia buat. Ha ni teruknya keadaan kaum Nabi Lut yang buat pada waktu tu. Tiba-tiba malaikat yang datang hak jumpa dengan Nabi Ibrahim mari semula. Dulu kita dengar ayat belum pada ni. Malaikat mari jumpa dengan Nabi Ibrahim, duk kecek lagi mari. Bila Nabi Ibrahim akak makin ni, tekoh mula-mula tu Nabi Ibrahim tak tahu katanya, ni malaikat.
tak tahu katanya, oh ni adalah malaikat mari jumpa dengan dia. Tapi setelah Nabi Ibrahim apa hidam makan ni, nampak malaikat tak ada jepuk mana. Bukan tak ada jepuk mana, tak ada jepuk langsung, tak ada makan. Nabi Ibrahim rasa robah hati, siapa ni mari jumpa dengan aku orang tak kenal mata hidung. Kecek molek. Lalu itulah malaikat perpoi tua cing dia katanya, kami adalah malaikat. Mari nak beri berita gembira kepada mung hei Ibrahim, tak lama lepas pada ni mung akan boleh anak. Tapi dalam masa yang sama, kami semua ni tahu di tempat sana tu, iaitunya di satu tempat yang bernamanya Kampung Sadum. Yang orang di situ sangat-sangat jahat dan banyaknya perkara mungkar yang dia buat. Malaikat rakyat kepada Nabi Ibrahim katanya, kami akan binasakan orang di situ. Nabi Ibrahim bila dengar macam tu, berasa ceguh hati. Lalu itulah rakyat kepada malaikat, qala inna fiha luta. Sesungguhnya di tempat sana ni adanya Lut. Lut yang menjadi sepupu Nabi Ibrahim. Malaikat katanya, qalu nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih mengetahui, kami lebih tahu siapa orang yang duduk di tempat tu. Orang berime, orang tak berime, kami tahu belaka. Lepas tu nak becek. Becek. Siapa berime nak wis selamat, siapa yang tidak berime nak peracur situ. Itulah. Ambil ayat di dalam surah ni dengan beberapa ayat yang Allah Ta'ala cerita, keracat-keracat yang ada di dalam Quran, kita gambar dan kita biasa ngaji belaka katanya. Ini adalah suatu bala yang Allah Ta'ala sengaja nak peracur manusia di tempat tu. Tak siwi ada bab yang tua yang timaidi kepada manusia di belakang hari. Siapa kau? Nabi Lut apabila nasihat kepada kaum dia royak so. Nampak tak? Apa? Nampak tak gunung. Tak gerak walaupun sikit. Dan malaikat inilah juga hak mari jumpa dengan Nabi Ibrahim gipo ataupun gi wi nampak tubuh dia dalam rupa manusia gi jumpa dengan Nabi Lut. Dalam rupanya orang jatuh yang comel. Hak ni kita tahu belakang dah. Saya royak ni dengan sebab ayat dia duk jalan, maka kita bagi royak nak jadi mudah kita faham. Malaikat dua tiga orang dalam rupa lelaki yang comel, muka bersih, mari jumpa dengan Nabi Lut. Nabi Lut pun begitu juga. Mula-mula, siapa ni? Tak kenal mata hidung. Latar-latar mari rumah. Mari pak, mari duduk kecek bobel. So, seolah katanya, mari duduk wang pen. Katanya, mung kena wak gotu, masa tu, gotu gani, dan sebagainya. Bini Nabi Lut, ni saya wik gambar mudah-mudah ni. Duk itar belah dah tengok. Orang jatuh mari. Orang jatuh mari rumah. Lepas orang comel pula mari rumah. Itulah. Tubik ke pintu dapur, pergi royak kepada orang kampung ramai-ramai. Hei, mari. Orang jatuh mari rumah aku dah. Mari jumpa dengan tok lelaki aku. Mari. Kalau siapa nak, mari. Geret dia. Ni nak royak katanya, teruknya keadaan orang pada zaman itu. Dan salah seorang yang Allah Ta'ala cok moho. Siapa tu? Bini Nabi Lut yang khianat dan tidak taat kepada Allah dan suami. Orang ramai pakak mari likung penuh rumah Nabi Lut. Mari ke apa tu? Mari duk panggil. Lut! Buat kawan ni nak oi. Dua tiga orang yang comel saat ni duduk dalam rumah pun. Nabi Lut rasa, hey yeah, wey. Siapa kita rakyat? Tak tahu katanya dua tiga orang ni malaikat. Hatulah cerita yang ada di dalam beberapa ayat ni. Allah Ta'ala beritahu kepada kita, itulah silsilah ataupun sebab musabab
yang kaum hok duduk di situ, iaitunya di kampung Sadum, di balik bombing. Allah bayak di dalam ayat-ayat lainlah. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min tin. Kami jadikan tanuh bombing alik bawah jadi alik atas, hak alik atas jadi alik bawah. Lepas tu waktu turun pula hujan batu di situ sebagai laknat kaum yang apa? Durhaka kepada Allah. Lepas tu Wang Pen dengan Nabi Lut, royak katanya mung kena waktu baik apa ni anak-anak mung. Lepas tu cuik orang-orang berime serta mung sendiri pun jale waktu malam belum pada subuh, sebab waktu tu waktu orang duduk tidur sedak. Itulah Allah royak di dalam Quran sebagai peringatan kepada Nabi Lut, alaysa subhu biqarib, dakkah waktu subuh sudah pun hampir nak sapar. Sebab tu Nabi Lut bangun waktu malam cuik anak-anak dia, cuik bangun 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 bangun. Royak kepada orang-orang berimej pada waktu tu sikit lah. Tak banyak orang. Tubik, 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 tubik. Lepas tu, selalu saya duk royak kepada kita. Iaitunya Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Lut dan orang-orang berimej apabila tubik daripada umuh. Wala yaltafit minkum ahad. Jangan paling klik. Tubik, tubik selalu lah. Ni nak ayat katanya hati neune. Walaupun umuh harta benda duk ada tapi dia nak sungguh. Bismillah tawakal sungguh. Gih lalulah. Jangan paling. Tebak sebab orang apabila dia paling semula tengok dia berasa sayu hati. Ingat kau rumah dia. Hak tu dah orang-orang pasang duk teriak, serabah, gatu gani jalanlah tu. Tapi dia orang nak sungguh gapo-gapo dia buat. Pop. Tak ada tengok dah, tak ada paling dah. Seolah katanya dia buat terlupa dah. Benda yang duduk alik belakang dia. Kalau mati pun mati, hidup pun hidup, penuh, utuh, belah ikut dia. Inilah. Allah raya di dalam ayat ni. Akhir sekali, binasa. Tu hai waktu turun bala. Bala pula, tak biasa waktu turun bala seperti ni. Di atas muka bumi sebelum berada tu. Sejak daripada Nabi Adam, sampai ke cuang Nabi Lut hidup, Allah Ta'ala tak biasa balah manusia dengan seburuk-buruk balah saya, bala seperti mana Allah rayak di dalam Quran. Alhamdulillah. Bila kita dengar macam ni, gamalah katanya, ini suatu peristiwa yang Allah sengaja rayak kepada kita, nak jadi bot rian an-lamka kepada kita. Orang hidup di belakang hari. Lepas tu banyak maksiat yang berlaku pada zaman sekarang ni. Gotu, goni, lesbian, gay dan sebagainya. Banyak yang manusia buat. Ini saya royak wigama kepada kita macam mana ayat-ayat yang Allah Ta'ala firman. Lepas tu cuba kita tengok dah ayat yang saya baca saat ni. Ayat 31, ada masa sikit lagi dah. Dan tetap kalau datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan. Berita di sini artinya malaikat mari royak kepada Nabi Ibrahim katanya mung akan boleh anak. Siapa tu anak? Iaitunya boleh seorang anak lelaki namanya Ishaq. Ini anak yang boleh daripada isteri yang bernama Sarah. Mereka berkata, ni malaikat kecek dengan Nabi Ibrahim, sebenarnya kami hendak membinasakan penduduk bandar ini, yakni bandar Sadum, tempat tinggal kaum Nabi Lut yang telah rusak akhlak mereka. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Masya Allah dah. Yakni berlaku zalim dengan perbuatan syirik dan maksiat yang keji. Ayat 32. Nabi Ibrahim berkata, sebenarnya Lut ada di bandar itu. Hal ini saya baca dah tak ni dah. Nabi Ibrahim berkata, inna fiha Luta. Lagu mana? Nak sek cerita sikit. Ya perkataan yang ada di dalam Quran ni dah. Nama-nama orang ni. Ada ulama Yahurai. Dia katanya perkataan yang pasal berubah baris dia. Saya nak misal ni. Nabi Lut ni. Lutun. Lutin. Luton. Tapi kita tak baca Luton. Kita baca Lutor.
Sebab baris dua tu, kita pergi berhenti situ. Ulama dia rakyat katanya, nama orang, nama tempat yang pasal berubah baris dia alik belakang tu. Cik katanya, ini adalah berasalnya dalam bahasa Arab. Tapi mana-mana nama yang tak tukar baris alik belakang. Seperti apa? Wa idh qala Ibrahimu. Tengok dah. Wa idh qala Ibrahimu. Baca mu. Tak baca mi, tak baca ma. Tapi pada setengah-setengah ayat. Wa Ibrahima idh qal. Tak ada Ibrahimi, tak ada. Ini cek selalu katanya. Nama tu, tepat tu, benda tu. Kalau dia baris, dia tak terima baris, baris bawah. Cek katanya, bukan berasal daripada bahasa Arab. Seperti apa? Nama-nama orang ada. Iaitu Ibrahim, Ishaq, Ismail. Cek tu. Baris dia dia tak terima. Maknanya tak akan jadi baris bawah. Ni adalah berasal bukan daripada bahasa Arab. Asalnya daripada bahasa Hebrew. Yang orang-orang Israel guna sampai hari ini. Bahasa Hebrew. Begitulah. Masa tak berapa minit dah. Baca banyak ayat sana tapi hurai banyak nak bagi gambar kepada kita. Tak apalah. Saya baca makna dia saja dah. Satu hurai dia tu siap dah. Sebenarnya Lut ada di bandar itu. Mereka menjawab, kami mengetahui akan orang-orang yang tinggal di situ. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya. Nah, kecuali isterinya. Jangan cok cong lalu lah. Cok moho lalu. Gan illam ra'atahu. Kecuali isterinya. Kalau orang Melayu kita panggil, kecuali orang tino dia. Kena ni bahasa Arab pun. Tuhai tak ada royak. Dalam Quran katanya illa zaujatuhu. Ya. Zaujah ni arti apa? Gu kita. Hak nak jadi suami isteri di dunia siapa ke dalam syurga. Tapi imra'ah, imra'ah artinya puying. Okey, tino. Ning hikmah yang ada di dalam Quran, Allah Taala royak bini Nabi Nuh. Bini Nabi Lut. Tu hai raya imra'ah. Tak ada raya zaujah ada. Ni kita ngaji bahasa Arab dah pagi hari ni. Imra'ah artinya puying. Orang tino, orang lelaki. Itu. Orang perempuan. Faham tu? Zaujah. Zaujah ni artinya gu. Boleh juga guna zauj. Di orang tino pun kita boleh guna zauj. Hadhihi zauji. Boleh. Tak ada kena rakyat katanya, hadihi zaujati. Saja. Tak. Ini arti, Tuhan ikat hubungi kita, lelaki perempuan ni, di dunia, sampai ke akhirat. Ha tu. Supaya dengan, Fir'aun dengan Asiyah juga. Tuhan tak ada rakyat. Fir'aun dengan Asiyah tu, zaujah. Tak. Sebab dia tidak akan jadi, suami, isteri, lepas pada tu. Alhamdulillah. Panjang dah. Masa habis. Ada seminit dah. Itulah nak ayat katanya. Malaikat menghidup ayat kepada Nabi Lut. Kecuali isterinya. Hak akan binasa di dalam bala saat ni. Ia adalah dari orang-orang yang dibinasakan. Allah. Hak ni belum pada mati lagi dah. Tu hero ayat dah katanya. Orang tino yang pasang diraka kepada suami. Diraka kepada Allah. Lepas tu suami tu tamnai rasul pula. La ilaha illallah. Hak ni lah lah sejebih dah. Saya rakyat katanya orang perempuan semua. Kalau lah jadi bini tu ime. Minta maaf ni. Tak ada sebut katanya tu ime kampung mana-mana dak. Dia jadi bini ustaz. Bini tu ime. Bini nak wicakan. Tapi jahil. Duduk tak tahu apa. Ini maknanya tak munasabah. Nah. Tok laki ni Masya Allah. Gerain mengajar. Tapi bini. Tak reti pun sekarang habuk. Bini kadang-kadang baca Quran pun tak penuh. Ini saya tak ada tamnik. Siapa-siapa dah nak rakyat katanya. Marilah kita pakat.
we jadi partner, sama-sama partner. Tok laki pun kena ajar ketik bini. Jangan hidup ngajar orang luar semata. Rajin ngajar orang luar. Dalam Facebook ni, tak ada berhenti-berhenti ngajar. Tapi anak dia, isteri dia, sepatah tak ada rakyat. Ha ni tak kena. Yang jin tak kena. Lepas tu orang-orang tino, orang perempuan pula. Hak jadi isteri, kena partner diri sendiri. Titam orang ngajar, baca sendiri, baca Quran. Bukan nanti tok laki kena duduk cuik sokmo. Tok laki kena duduk royak sokmo. Wu jadi keratun diri sendiri. Katanya aku nak kepada agama, nak pahal agama, nak duduk dengan agama. Lepas tu nak duduk sekali dengan suami aku, dunia sapaka dalam syurga. Itulah, nah, masa lebih dah 2 minit. InsyaAllah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita melalui hidayah daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.